Saler. Derasnya arus dari luapan sungai Cidurian membuat warga terisolir. Air yang melimpah akibat hujan deras dan luapan sungai Cidurian mengubah kawasan pemukiman dan pertanian warga menjadi genangan air. Ironisnya, sejumlah tempat pengungsian warga pun kini mulai terendam air, sehingga tidak ada lagi tempat yang aman dan nyaman bagi warga korban banjir. Derasnya air dari tanggul yang jebol di Sungai Cidurian membuat warga semakin terisolasi dari dunia luar. Sejumlah warga yang nekat mengungsi harus menyambung nyawa agar dapat melintasi luapan air sungai. Pemirsa, hingga siang ini tinggi air di Bendung Katulampa berada di titik 100 cm atau pada status siaga 3. Cuaca di Bogor saat ini juga mendung disertai dengan hujan gerimis. Hujan tersebut terjadi sejak pagi tadi dan diprediksi volume air akan bertambah bila kawasan puncak diguyur hujan. Apabila hal itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan luapan ke Jakarta dan sekitarnya kembali terjadi. Banjir yang melanda ibu kota Jakarta telah memukul sebagian besar aktivitas ekonomi warga. Akibat banjir yang cukup masif, sejumlah perkantoran di kawasan bisnis di Jakarta pun terpaksa diliburkan. Trotoarnya udah nggak kelihatan, Bu. Jalan Tamrin merupakan salah satu pusat perekonomian di ibu kota Jakarta. Tamrin pun seolah menjadi representasi dari wajah ekonomi Indonesia, mengingat posisinya yang strategis dan banyaknya perusahaan bertaraf lokal dan internasional yang berkantor di sana. Namun musibah banjir yang menerjang Jakarta hari ini tidak pandang bulu dan membuat ikon ekonomi Indonesia itu pun tak berkutik. Ketinggian banjir di sekitar Tamrin yang mencapai 30 hingga 40 cm telah membuat kemacetan yang parah di wilayah tersebut. Para karyawan yang hendak menuju kantor di kawasan Tamrin pun banyak yang terjebak dan tidak bisa tiba di kantor tepat waktu. Akhirnya manajemen sejumlah perkantoran di Tamrin pun terpaksa meliburkan aktivitas perusahaan dan memulangkan para karyawannya. Tim TV One mengabarkan. Sudah terpantau belum hari ini ibaratnya mungkin... Ya, kini kita akan bergabung dengan rekan Andromeda Mercury yang saat ini sudah berada di Kampung Pulo untuk melaporkan kondisi terkini di sana. Andro, bagaimana kondisi di Kampung Pulo Jakarta Timur saat ini? Iya, Feni. Curah hujan yang tidak bisa diprediksi pada hari ini mengakibatkan volume naik di daerah Kampung Pulo Jakarta Timur ini. Bahkan warga yang sudah disiapkan sekitar 11 tenda di sini merasa kerepotan karena untuk akses pengiriman pangan yang mereka terima agak terhambat karena curah hujan yang terus mengguyur wilayah Jakarta Timur ini. Sampai dengan saat ini di sekitar Jalan Jatinegara, Jakarta Timur akses ditutup, akses lumpuh bisa kami katakan seperti itu, tetapi proses evakuasi masih terus dilakukan oleh warga. Tercatat warga lansia, ibu hamil, dan juga anak balita tadi sudah dilakukan proses evakuasi oleh Brimob yang menurunkan pasukan sekitar 500 personil. Sementara itu Kopassus dibantu oleh BNPB juga terus membantu menurunkan perahu karet sebanyak 6 unit, bahkan sampai dengan saat ini banyak perahu karet yang diturunkan untuk membantu proses evakuasi yang jaraknya lumayan jauh, tepatnya di titik RW 03 Jakarta Timur ini. Sekali kami informasikan bahwa warga di sini berharap bantuan pangan yang siap dikonsumsi, karena sampai dengan saat ini dengan potensi curah hujan yang tidak bisa diprediksi, warga sangat membutuhkan pangan yang bisa mereka konsumsi sesegera mungkin. Tadi kami baru saja mendapatkan informasi bahwa rencananya pada hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan peninjauan langsung di Kampung Pulo Jakarta Timur ini. Dan selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berkunjung, tadi baru saja kehadiran Kapolda Nanang Soekarna yang meninjau langsung bagaimana sebenarnya kondisi di Kampung Pulo Jakarta Timur ini. Kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari Kapolda Nanang Soekarna berikut ini.